Panen tomat lagi. Panen tomat sebelum musim gugur. Ini udah mulai musim gugur, jadi ini adalah mungkin ini panen yang terakhir kayaknya. Jadi masih ada banyak yang masih hijau-hijaunya lah, guys. Lumayan buat bikin sambal terasi. Mama itu lebih suka pakai tomat cherry kalau bikin sambal, kayaknya rasanya itu lebih manis, lebih seger gitu loh, guys. Ini kayaknya masih di bawah tuh. Banyak banget ini yang di bawah. Busuk-busuk tuh karena mungkin hujan juga, jadi banyak yang busuk karena lagi musim hujan di sini. Panen tomat yang kedua kalinya, guys. Masih banyak itu. Tanamannya udah nggak karu-karuan itu loh, sebenarnya tanamannya udah lumayan lagi ini banyak loh, guys. Masih segar-segar. Karena mungkin mami nanamnya itu nggak pas waktu. Kenceng loh, guys. Ke bawah loh. Kenceng loh, guys, nih tuh. Patah loh, guys, mau kita patahin. Ini mau bikin sambal terasi. Mantan sih segar ya guys. Aduh. Ini orang itu. Banyak pada jatuh tadi. Yang jatuh-jatuh ini manis banget ini loh, guys. Karena yang jatuh ini kayaknya udah kayak ini gede-gede banget tuh. Panen tomat, bikin sambal terasi. Segar. Mami nggak mau matahin ini mami udah matahin. Buahnya tak petahin. Buahnya itu sampai ke bawah-bawah tanah ini loh, guys. Karena kami nggak ngurus ya. Kalau nggak diurusin gitu. Maksudnya nggak diurusin pohonnya, tapi tumbuh subur. Sebelah sana apalagi tuh, yang kecil banget tuh sebelah sana. Tomatnya, nah ini di sini kecil-kecil banget. Ini kayak buah itu apa?
kayak buah cherry. Ini masih kecil banget ini. Lucu-lucu banget, imut-imut gitu lagi. Oke. Kayak buah cerme. Kayak buah cerme. Buah cerme. Kalau di Indramayu buah cerme itu yang kayak itu apa? Kayak buah cherry gitu. Itu perbandingannya beda banget tuh. Kelihatan kecil banget ya. Hmm. Ini kecil-kecil juga manis ini loh guys ya tuh. Ini makanan sama si ini. Ini gak mau ngurusin guys. Males kan ini. Aku sibuk. Sibuk di YouTube. Sibuk nyanyi-nyanyi. Oh ya guys, yang belum tahu channel keduanya Mami, yaitu channel Studio Mami Inggris ya guys ya. Boleh sekali kalian dikepoin ya, yang suka nyinyo-nyinyo atau nyanyi-nyanyi bareng gitu loh ya. Dikepoin, boleh dikepoin channelnya Mami, Studio Mami Inggris ya. Dan jangan lupa untuk di tuh kalau yang jatuh-jatuh ini udah merah-merah banget loh tuh. Ini rasanya manis banget. Kalau udah yang jatuh-jatuh kayak gini di bawah-bawah. Ini kalau yang di bawah-bawah juga nggak apa-apa. Kalau yang masih seger-seger kayak gini. Tinggal dicucinya. Ini nanti Mami mau bikin sambal terasi. Tumbuhannya udah mati. Udah doyong-doyong sana sini loh guys. Ini masih ada duri-durinya. Ini durinya ini dari pohon ini, blackberry. Aduh. Oh ya, colo guys. Nah lumayan ini segera-segera banget, kecil-kecil ya sama tuh. Ini kecil banget nih. Jatuh ya kecilnya. Seger ini masih banyak nih masih. Masih banyak sih. Masih banyak. Jadi mungkin 2 kali lagi atau 3 kali lagi panen. Oke guys, nih, udah jadi. Udah jadi. Nah, selesai panen. Oke. Thank you semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Thank you. Bye-bye.